Halo Sobat X-Science, jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua, X-Science, Eksplorasi Science. Tahukah Sobat, udara yang kita hirup melewati alat-alat pernafasan? Oksigen di alveolus akan masuk ke pembuluh kapiler dan berikatan dengan sel darah merah. Sobat harus tahu juga bahwa karbon dioksida yang berikatan dengan sel darah merah akan dilepas dan menuju ke alveolus untuk dikeluarkan. Oksigen yang berikatan dengan sel darah merah tadi akan diedarkan ke seluruh tubuh. Makanan yang kita makan akan melewati alat-alat pencernaan. Selama dalam perjalanan tersebut, makanan dicerna sehingga ukuran makanan tersebut semakin lama akan semakin kecil ukurannya. Kemudian, makanan tersebut diserap di usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu, bagaimana oksigen dan sari makanan diangkut dan diedarkan ke seluruh tubuh? Halo Sobat X-Science, kembali lagi dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Science. Adik-adik, tubuh kita memerlukan oksigen dan sari-sari makanan yang harus disebarkan ke seluruh tubuh. Namun, permasalahannya, siapakah yang bertugas mengedarkannya? Dan apa saja yang terlibat untuk mengedarkan sari makanan dan oksigen tersebut? Sudah tahu jawabannya? Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah darah. Darah terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, sel darah merah. Yang kedua, ada yang tahu? Betul, sel darah putih. Yang ketiga, bukan sel darah biru. Tapi keping darah. Kalau sel darah biru mah itu mah urutan apa gitu ya. Berarti keping darah. Nah, fungsi dari sel darah merah adalah untuk mengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Kalau fungsi dari leukosit atau sel darah putih adalah sebagai imunitas atau perlindungan. Sedangkan fungsi dari trombosit adalah untuk pembekuan darah saat kita terluka. Kemudian, organ yang berfungsi untuk mendorong sari makanan yang dibawa oleh darah itu adalah jantung. Jantung manusia terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Selain itu, pada jantung juga terdapat katup-katup yang mengatur aliran darah dalam jantung. Berikutnya adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah pembuluh nadi. Fungsinya adalah membawa darah keluar dari jantung. Yang kedua adalah pembuluh balik atau pembuluh vena. Yang berfungsi membawa darah kembali dari jantung. Sedangkan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Diagram berikut menunjukkan peredaran darah di dalam tubuh kita. Huruf P, Q, R, dan S menunjukkan perjalanan darah. Huruf A dan B menunjukkan dua organ. Pertanyaannya, pertama, apa nama organ yang ditunjukkan oleh huruf A dan B? Jelaskan ya. Kedua, huruf apa yang menunjukkan perjalanan darah yang kaya akan oksigen? Jelaskan jawaban kalian. Adik-adik, sudah menyimak pertanyaan yang tadi kakak berikan? Baik, berikut penjelasannya. Yang pertama, huruf A menunjukkan paru-paru. Karena dalam sekali beredar, darah melewati organ A. Ini hanya satu kali. Sedangkan huruf B menunjukkan jantung,
karena dalam sekali beredar, darah melewati organ B ini sebanyak 2 kali. Sedangkan nomor 2, jawabannya adalah huruf Q dan S. Kenapa huruf Q dan S? Karena huruf Q menunjukkan perjalanan darah dari paru-paru ke jantung. Darah mengandung banyak sekali oksigen yang didapat dari difusi oksigen di bagian alveolus paru-paru. Huruf S menunjukkan perjalanan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Darah yang kaya oksigen akan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh. Bagaimana adik-adik? Menyenangkan bukan belajar sains?